Apa tulisannya? Incu. Nenek moyang kita tahu menulis itu Incu. Kita ini mama Incu kan bukan? Ada aksara Incu namanya. Aksara nenek moyang kita. Tulis yang kita tulis seperti yang datang seperti itu asal apa? Bukan itu tulisannya itu. Lah? Apalagi kalau dalam Quran? Apalagi yang kita sadar pernah yang lain asal lain? Nah, Cina. Kalau Mesir, Arab. Ya. Cina, apa lagi? Jepang. Ya, apa bedanya Cina dengan Jepang? Nah, cara penulisannya. Kalau Cina? Nah, Cina ke bawah. Nah, Jepang itu huruf kanji. Ya, kalau dari kanji, kanjai. Nah, jadi ada aksara Arab, ya, ada aksara Jawi, ya, Jawa. Nah, ada aksara Latin. Asal Arab, nulisnya dari kiri kanan? Kanan. Kalau Latin, dari kiri. Kalau Jepang? Kalau Cina? Ke bawah. Semua aturan seperti itu menunjukkan bahwa sebuah daerah, sebuah komunitas, sebuah suku bangsa punya peradaban. Maka ini jadi nampak. Nah, kalau kita lihat kuncaran negrat, nah, ada tujuh unsur kebudayaan. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian, itu. Jadi kata kecara negrat itu tapi minimal tadi sebuah suku bangsa maju itu kan kita ada sistem kemasyarakatan. Ya. Nah, kerinci dahulu kerinci majunya nenek moyang kita kerinci dahulu bukan hanya ada tata bahasa lisan dan tertulis. Bukan ada peradaban saja. Kalau orang yang tidak maju mau beli beras itu ditukar dengan rotan. Ya. Kalau nenek moyang kita dikucil dulu ada mata uangnya enggak? Ada mata uangnya enggak? Nah, ada apa? Cincin. Nah, ya cincin. 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 Ada ya? Ada. Ada yang kecil, putih. Ada yang hitam, ada yang kuning. Ada? Pernah yang dulu? Pernah? Yang belakang pernah ya? Ada, tahu dulu? Tahu dulu lagi? Di Mesir ini ada apa? Maka dibawa ke sini supaya anda bisa punya ada cincin aje atau kemana ada itu
ini masa tuang nenek moyang kita dahulu. Berapa tingginya peradaban nenek moyang kita, struktur masyarakat punya, bahasa lisan ada, bahasa tulis ada. Kalau sudah bahasa lisannya kecil biasa, ya anak cik tahu tak bahasa mana? Tahu? Apa cik? Tadi nak cik apa cik kata cik? Bahasa kinci ini beda-beda memang banyak ya. Tapi kita ngerti, aku tengah dong memang ini. Ada, lengah lengah apa? Apa sampai? Mas boleh lengah? Sudah lengah apa? Apa sampai? Sampai terlalu aja. Sampai terlalu aja. Bahasa kuning dulu? Ya, ya, udah, udah. Udah, udah, pengen-pengen. Tentu jauh dulu. Ini mata aku saya tinggalin aja. Bisa bahasa kuning ya? Kok ini jadi kuning? Tentu jauh. Ya, soalnya ikut aku pergi. Pergi, keren. Aku udah tengah melakukan ember itu dengan ember ini itu pergi. Lambang bahasanya juga banyak, gaya dari bahasanya, hasulah bahasanya berkeren. Hasulah ngajak makan keringku, kan hasulah sih. Kali ini sudah enggak